2018-2019 dapat menyerahkan kembali amanah yang suci ini pada Bapak Rektor, Bapak-Bapak Kepala Bidang, Asatid dan Ustazah. Oleh karenanya, terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak-Bapak Kepala Bidang, Asatid dan Ustazah yang telah mempercayai kami untuk dapat mengemban amanah yang suci ini. Semoga segala pengalaman yang kami dapat di organisasi ini menjadi pembelajaran dan bekal kami untuk menjadi pemimpin yang matang di hari kemudian. Warga organisasi pelajar Anadolu Hasanah, adik-adikku sekalian, ketahuilah hal yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Dan sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, bahkan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk menerimanya. Hidup adalah seperti mengendarai sepeda. Kita hanya bisa mengayuh ke depan, namun tak bisa mengayuh ke belakang. Maka organisasi seperti orang yang sedang mengendarai sepeda tersebut. Kaki sebagai penggerak, dibantu oleh keamanan, pengajaran, takmir, dan bahasa. Tangan sebagai stang sepeda, dibantu oleh bagian olahraga. Mata sebagai pengawas sekitar, dibantu oleh tata lingkungan, sosial, kesenian, studio foto. Dan mulut sebagai saluran masuknya energi dan lingkungan untuk kayu sepeda tersebut, dibantu oleh logistik, warung pelajar, santriwan. Dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang-benderang, yang disinari oleh iman dan Islam.